Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul nikah lagi dengan gadis yang lebih muda 45 tahun. Mark Sungkar rela lakukan hal ini sampai 15 kali sehari untuk jaga stamina. Usia bukan halangan bagi Mark Sungkar untuk menikah lagi. Bahkan dia lebih memilih menikah dengan wanita yang lebih muda 45 tahun dari dirinya. Ia pun rela melakukan hal ini demi sang istri. Bahkan ia pun melakukannya sampai 15 kali dalam sehari. Pada 2014 lalu, Mark Sungkar meminang Santi Asokamala yang usianya 45 tahun lebih muda darinya. Kala itu pernikahan antara keduanya sempat menjadi bahan perbincangan sebagian masyarakat Indonesia. Mark Sungkar yang usianya kini memasuki usia 70 tahun itu terlihat begitu bahagia bersama Santi Asokamala. Tapi perbedaan usia Mark Sungkar dan Santi Asokamala yang begitu jauh ini tentunya bisa menjadi masalah, terutama soal kesehatan. Namun Mark Sungkar mengakui saat meminang Santi Asokamala, ia pun sudah tahu jika dirinya harus menjaga stamina. "Stamina insya Allah masih baik, masih diberikan kekuatan," tutur Mark yang ditemui tabloid Nova.com di Studio Palem, Jalan Pelamboyan nomor 10 Kemang Utara, Jakarta Selatan, Rabu 11 Februari 2015 lalu. Rahasia menjaga stamina ala Mark Sungkar, menurut ayahanda Zaskia dan Siren Sungkar itu, ia memiliki rahasia untuk menjaga kebugarannya. Rupanya sejak lama Mark Sungkar sudah menjaga pola makanannya agar tubuhnya tak lekas lunglai. Santi pun mengungkapkan jika suaminya itu setiap hari rajin minum jus sayuran dan buah yang ada di greenhouse milik mereka. Mark juga rajin olahraga setiap hari naik turun tangga lantai 1-3, bisa 10-15 kali push up dan sit up. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.